Puluhan pelajar SMK terlibat tawuran di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka saling serang menggunakan batu ikat pinggang, gear penggaris besi, dan bambu. Tawuran pelajar SMK berlangsung usai jam pulang sekolah di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Mereka terlibat aksi saling lempar batu dan adu sabuk gear, penggaris besi, serta bambu. Aksi saling kejar di tengah menyebabkan arus lalu lintas arah Jatinegara menuju Salemba terhenti total. Aksi tawuran ini berakhir setelah warga yang marah menangkap dan memukuli seorang pelajar. Sejumlah warga berusaha membubarkan aksi tawuran pelajar. Tidak ada petugas keamanan yang berada di lokasi untuk melerai tawuran itu.